Aves. Sabe. Bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Hey pemirsa, welcome back again to my channel. Balik lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover ya. Kayak penyanyi hajatan tahun 90-an ya, tahun-tahun jadul. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini ngomongin soal jadul nih ya. Ujang Halu menemukan, bukan menemukan sih sebenarnya, ini udah beberapa yang komen ya. Para subscriber untuk meminta Ujang mereact pada Prayoga ketika dia sebelum ngamen masih kurucil, masih kecil banget ya. Dan setelah Ujang lihat videonya, wow, dia di sini nyanyi di sebuah radio loh pemirsa ya. Oke, kita langsung menuju videonya saja, seperti apa kamu menyekala itu. Tapi seperti biasa pemirsa, jika kalian suka dengan channel Ujang ini, silahkan kalian subscribe saja ya, agar selalu mendapatkan updatean tentang Pare dari Ujang Halu setiap harinya. Ini di videonya, let's go. Ya Allah, Parel. Bulat banget loh mukanya, ya ampun. Pipinya itu loh kayak bakpao ya. Ini kayaknya berapa tahun? 5 tahun kayaknya. Bukan sih, 6 tahunan kayaknya atau 7. Loro ati. Videonya kok rumek gini ya pemirsa ya. Mudah-mudahan kalian masih bisa jelas lihatnya ya, karena ini dari sananya videonya udah kayak gini loh. Azex. Azex. Dari dulu udah pede ya. Ini di radio mana sih? Anaknya Pak Joko. Pak Joko. Waduh, waduh, waduh. Kaget aku lihat mbaknya. Lucu banget ya ampun. Datang berbaik,
Terenyuh, lihat Pare terenyuh, ya ampun. Berarti nyanyi itu dia sudah mendarah daging ya pemirsa ya. Sedari Mereka dulu saja, gitu kan. Ya. Siapa? Ngomong yuk, ditampil nih saiki loh. Udah mbak sih. Joko, Raja Gumbal. Segitu aja mbak. Oke pemirsa, kita lanjut saja mungkin ke part 2-nya. Karena di sini kan ada dua video sebenarnya. Nih, ini yang ini ya. Ada dua video loh. Nah. Oke guys, ini video kelanjutan Farel bernyanyi di radio guys ya. Ya ampun nah, si Firman ini. Sebenarnya video banget. Ini lagunya kena copyright guys ya, kena klaim. Tapi demi kalian ya yang penasaran dengan Farel waktu kecil, tetap saya gaskan guys ya. Nggak apa-apa ya guys ya, nggak apa-apa. Yang penting anda-anda semua para follow seneng sekali dengan waktu Farel masih kecil ya guys. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya ya, bisa di share juga guys video ini. Oke, selamat menonton. Subscribe katanya. Kayaknya Ujang kenal deh ini lagunya, gedein dikit. Si mbaknya balik terus. Iklan jadinya. Oke. Mau kemana sih mbak? Sibuk banget. Parenya bingung. Dia nyanyinya bingung karena dengar suara mbaknya. Aduh pemirsa, bener udah enak dia dari dulu suaranya ini. Biar tambah asik, Rel, Mas Ujang temenin joget ya. Azek. Sawerannya dong Bapak. Sebelah sini Bapak. Oke, makasih Bapak. Ala-ala penyanyi tahun 90. Ayo sih. Ganti lagi lagunya. Oh,
dia tuh serius banget ya kalau nyanyi dulu tuh. Gak ada bercanda, gak ada apa. Kok gatel ya? Iya. Ini kan baju yang kemarin, ya ampun, aku gatel pantesan. Tole, pemirsa, tole itu apa sih? Kadang orang-orang Jawa di sini di Bali juga teman-teman ujang gitu ya, orang tuanya tuh atau teman-temannya yang di kampungnya itu bilang tole katanya. Tole pak tole pak tole Ini hebatnya tuh dia ya, waktu masih kecil seperti ini dia nyanyi itu pakai rasa loh pemirsa. Jadi dia nyanyinya tuh serius, pakai rasa gitu kan. Ya ini penyanyi yang sebenarnya yang seperti ini ya. Ketika dia bernyanyi tuh langsung ya, dia kasih rasa di lagunya gitu kan. Ujang fokus sama pipinya, ya Allah, pipinya kayak roti pemirsa ya. Pipinya ini loh, sabi banget dia. Kayaknya empuk gitu ya kalau ditarik-tarik gitu pipinya. Sayang, ya ampun. Dia kayaknya lihat lirik ya, matanya ke atas terus. Banyak kenapa HE videonya habis loh. Dah. Tapi situ aja pemirsa, aduh. Sedari dulu suaranya ini udah enak banget ya, dia masih polos di sini ya, enggak serius banget loh dia nyanyinya itu ya, serius. Tapi bagus ya nyanyinya tuh dia fokus, jadi rasanya tuh ada gitu kan. Waduh, ini loh Pare belum ngamen katanya ya di judul videonya ini. Ini kira-kira umurnya berapa nih, guys? Kayaknya ini kayaknya adalah ya, dia 7 tahun atau 6 tahun kayaknya ya. 6 tahun kayaknya dia ini. Aduh. Dan apa ya?
Ini Ujang ternyuh sekali loh, seriusan lihat Farel, ya ampun. Ini anak ini polos sekali ya, sekarang dia sudah menjelma menjadi anak yang sangat cerdas, pintar ya. Dia sekarang sudah bergelut di dunia entertainment ya pemirsa ya, dan siapa tahu kan ini Farel kecil yang dulu ini Tuhan sudah merencanakan dan mengangkat derajatnya ya menjadi artis yang sangat disayang dan banyak sekali penggemarnya gitu loh. Oke. Dan ini Ujang udah rekan ya requestan kalian semuanya, dan mudah-mudahan aja nanti banyak lagi video Pare Prayoga yang jadul-jadul itu di-up lagi ya. Karena penasaran sekali video-video lama Pare Prayoga gitu kan. Ya. Terima kasih kalian semuanya sudah mampir. Semoga kalian dan keluarga selalu beri kesehatan. Jangan lupa pamit dulu, sampai jumpa.